desa itu kira-kira dapat data P3K di mana Bu, kalau di masing-masing kabupaten kota? Apakah ada di Kemensos, di Dinsos, atau di Goperda, atau di mana Bu? Mungkin Ibu bisa menyampaikan Bu. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Baik Pak, tadi sampaikan di awal bahwa data bisa diperoleh oleh melalui Bapeda Pak. Karena Bapeda ini posisinya adalah perwakilan karena sebagai TKPK ya Pak, biasanya sebagai ketua TKPK. Dan sebenarnya memang hanya ada beberapa bupati wali kota yang menunjuk dinas yang lainnya. Dan nanti silakan Bapak Ibu bisa mencet aja Pak di website kami P3K ada nomornya Pak. Nanti atau kalau tidak, silakan Bapak Ibu juga bisa mengecek saya Pak untuk kondisi di kabupaten kota tersebut siapa sih sebenarnya PIC-nya. Tapi secara umum Pak bisa kami sampaikan itu adalah Bapeda. Nah harapan kami tentunya Pak dinas PMD Pak untuk merapat kepada Bapeda karena ini posisinya Bapeda yang saat ini tentunya sudah memegang data dimaksud Pak. Jadi mungkin moga-moga dinas PMD bisa menjadi jembatan Pak untuk masing-masing pemerintah desa mendapatkan data dimaksud. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nurmudi. Jadi Bapak Ibu tadi kami sudah dapat pertanyaan yang terkait bagaimana dapat data P3KE. Jadi Bapak Ibu, data P3KE itu bisa didapat Bapak Ibu dengan menghubungi masing-masing Bapeda karena data tersebut sudah disampaikan oleh Kemenko PMK kepada Bapeda. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada acara ini DPMD dan DPKAD itu bisa berkoordinasi dengan Bapeda supaya datanya bisa sama-sama diperoleh dan data tersebut bisa di-share ke masing-masing desa sehingga di bulan Desember ini segera kita menyusun siapa saja dan nama-nama penerima calon BLT desa. Nanti di tahun depan ketika sudah masuk anggaran bisa segera untuk diajukan pengajuan penjualan BLT desa. Baik, terima kasih Bu Nur Budi atas penjelasan mengenai bagaimana P3KE dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim.